Bayi bagus ya? Gimana yang itu yang sana yang besar banget ya? Gede banget. Itu belah itu nunggu mesin nono, Pak. Nunggu mesin itu. Iya, entah. Pokoknya kakalin dikit-dikit. Ayo, asem. Iya, sebelah-belah lagi. Potong lagi belah. Kayaknya bagus ya, kayak kayak udah diber, kayak udah dibersihin ya. Cakep kayaknya. Iya lah, tahu beli apa 35 tahun umurnya. Kayu pohon asli. Ini mau ratusan udah. Hah? Tahun aja. Enggak, kata 35 tahun. Enggak nah, mungkin 35 tahun. 35 tahun ya baru kayu itu kan. Saya di sini aja enggak terasa itu. Kata bapaknya 35 tahun seumur anaknya. Mukanya aja udah mati, mau tahu mati lu berapa tahun kemarin. Oh, ini ratusan tahun nih kayunya umurnya. Oh, patusan bagus ya. Orang ibunya sih ngomong 35 tahun. Oh, kalau 35 tahun gak setinggi ini ya Pak? Oh. Mana pohon mangga? Bagus kayak batasan keras banget sih Pak ya. Kayu asem. Nih, kayunya nih. Pohon asem. Wow. Keras banget, keras. Petikin apa? Bangku bagus sih ya, Pak. Hah? Jelek. Jelek. Jadi bagusnya buat bikin apa nih, Pak? Kalau kayu. Oh, kayu gini bikin apa? Bangku golak susah. Keras kali. Iya. Tapi kan kuat. Nah, kuat mah kuat. Tapi saya udah kali 5 tahun di rumah sendiri di sini. Heeh. Ini pohon makanin apa kali semut. Dimakan apa semut? Berbolong. Oh, tapi kok ini enggak dimakan? Ya belum. Oh, karena masih hidup masih ya. Hidup, iya. Jadi kalau kayu pohon asem bagusnya buat apa? Buat talenan ya? Talenan. Oh, peralatan dapur ya. Halo. Kayu pohon. Keras banget tuh, bos Allah kerasnya. Ih, garing banget. Empuk banget tuh. Kerasnya gak ampun. Bukan main. Coba aja. Dicoba aja tuh. Keras banget. Kayak mukul batu, Masya Allah. Bapak udah berapa tahun tuh Pak jadi nenek tukang pohon, potong pohon Pak? Ya belum lama. Kira udah 10 tahun. 10 tahun lebih. 10 lebih? Oh, berarti udah pengalaman. Udah 10 tahun lebih jadi... Satu.
Assalamualaikum.